Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di DWA sekarang sudah berada di Ambon. Nah, ini di belakang 10.000 eksemplar Al-Qur'an. Nah, ini bersama saya partner lapang DWA di wilayah Maluku, tepatnya di Ambon. Perkenalkan Ustaz, namanya Ustaz. Nama saya Amri Sangaji, biasa dipanggil Ai. Nah, Ustaz Amri. Nah, tanggapan sejauh ini bagaimana Ustaz? Perkembangan terkait dengan ini Al-Qur'an. Selama ini, selama Al-Qur'an masuk, kemudian banyak juga yang nanya-nanya, apa namanya? Penasaran ya. Penasaran gitu. Ya, kira-kira bisa sih Ambon kota sekecil ini masuk 10.000 begitu. Kira-kira gimana? Padahal targetnya 50.000 ya. Oh, padahal targetnya tuh 50.000. Waktu Ana bilang targetnya 50.000 ke salah satu bupati itu heran gitu, kaget gitu, 50.000 itu banyak sekali kalau masuk Ambon gitu ya. Masya Allah, ini 10.000 aja ini udah cukup bikin rame kota Ambon. Nah, ini distribusinya rencana kemana aja nih, Sah? Ke yang paling jauh Pulau Tual, kemudian yang dekat sini Pulau Seram, kemudian Pulau Buru. Buru ya, Buru Seratan sama Pulau Buru itu, Namlea. Nah, insya Allah kita akan sukseskan 50.000 Al-Qur'an untuk kita bagikan kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Ambon. Ayo kita kencangkan investasi pahala jariah kita melalui wakaf Al-Qur'an dan pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.